ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألك اللهم يا عزيز يا ودود علي محبة منك فيخضع فيقضى بها قلبه من تعطف وتعليف كما ألقيت علي محبة مني بوجهك الكريم وبنبيك محمد النبي الأمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم محبة Wallahu qadir, wallahu ghafur rahim. Sadiqullah, sadiqu Muhammad, sadiqu Syekh, sadiq aku berkala ila Muhammad Rasulullah fatamiyam. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Contoh ke-6. Situ ya. Contoh ke-6, jika seorang makmum yang masbuk itu diam tanpa membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imamnya rokok. Contoh ke-6. Contoh ke-6, yakni misal yang ke-6, iaitu misal bagi makmum yang masbuk. Dobik supah dulu lah. Cuma tukar di contoh gitu ya. Contoh ke-6, erok jadi khobar muqtada mahzuf. Tak apa. Contoh ke-6, yang ini bermula ini tempat nak bercaranya. Khabarnya ialah contoh ke-6. Yakni misal yang ke-6, iaitu misal bagi makmum yang masbuk tu. Ia kata kata, jika seorang makmum yang masbuk itu. Apabila sebut makmum masbuk, kita telitahlah lah. Dua cabai tu bik. Makmum masbuk iaitu makmum yang tidak ada baca Fatihah di dalam qiyam imam. Masuk-masuk tu tu imam dah rokok dah. Maka kita takbir rokok selalu. Nampak tak? Ataupun yang gini, cabai yang kedua boleh juga. Ia panggil makmum masbuk juga. Kita masuk maya saat ni tu tu imam tengah-tengah dah baca surah. Kita takbir Allahu Akbar. Boleh 3 ayat je Fatihah kita baca tu. Takmir rokok, maka kita kena rokok juga. Sebab dia panggil makmum yang masbuk. Jadi contoh ke-6 ni, dia kata jika seorang makmum yang masbuk itu diam. Saya kita duduk dia. Diam tanpa membaca Al-Fatihah. Diam tanpa saya tak dok lah. Diam tanpa membaca Al-Fatihah. Yakni diam, tidak baca akan Fatihah. Diam-diam takluk. Selepas tabi, yakni selepas daripada takbiratul ihram. Ta'imin ni apa? Makmum sebut ni, yang masuk maya takbir sudah tu tu. Duduk dia. Tak ada baca apa duduk dia. Dia-dia tu royoh. Royoh pada kata diam tu. Ataupun takluk pada kata diam. Boleh kau? Sehingga imamnya, imam bagi makmum yang masbuk itu rokok. Jawab jikanya, jawab dulu. Lepas tu kita surah lah. Kita buat upo, hurai, takri, dia panggil. Jawab jikanya, nascaya wajib ke atasnya, ke atas makmum yang masbuk itu. Wajib-wajib oleh membaca Al-Fatihah. Yani oleh membaca akan surah Fatihah. Ataupun akan ayat Fatihah. Membaca takluk. Sekodah masa yang ia makmum yang masbuk itu diam itu.
nah kena baca wajib di atas makmum yang mesebut tu, wajib di atas dia kena baca Fatihah sekodan masuk dia dia tak ni. Dan ia istinah tak apa, ataupunnya dan ia tu atas pada wajib sat ni. Dan ia makmum yang mesebut itu dikehendaki, yakni wajib di sini, dikehendaki yakni wajib menggunakan ijtihad zannya nyo makmum yang sebut. Gapo ijtihad zan? Kecek mudah-mudahnya, yakni agak-agak berat sengka je panggil. Ijtihad zan yakni agak-agak berat sengkanya nyo makmum yang sebut itu. Menggunakan ijtihad zan takluk di dalam hal ini. Hal mana? Hal ini. Dobik betul hal ini. Hal ini yakni kelakuan diam tanpa membaca Fatihah tu. Tengok ke ya. Ilah. Ilah kerihi tu. Dalam hal ini, hal kelakuan diam tanpa membaca Al-Fatihah hingga akhir selepas takbiratul ihram. Jadi ya nak oyaklah no. Rupa ialah rupa masalah makmum yang masbuk yang keenam ni, misal dia gini. Misalnya seorang makmum tu ya mari masuk mayat terime tengah-tengah duk baca surah. Apa dak? Ya mari balang ngok masuk bala terime tengah-tengah duk baca surah. Ah, makmum masuk buat saat ni takbir. Allahu Akbar. Ya tak baca Fatihah duk dia. Padahal ya kena baca dah. Baca sekat deh. Tak tahu kan? Baca sekodah deh. Kalau kata baca sekodah deh. Deh kodahnya tiga ayat. Fatihah. Ti'imir rokok. Maka dia wajib kena rokok. Tapi makmum ni dah. Ya mari masuk maya tu. Ti'imir tengah-tengah duk baca surah. Dia takbir Allahu Akbar, tak baca ke apa? Duduk dia. Duduk dia, tak ada baca apa? Nampak tak tu? Duduk dia, tak ada baca ke apa? Nampak tak? Dalam hal keadaan dia, duduk dia saat ni tu, tikmir rokok. Allahu Akbar. Makmum saat ni boleh rokok tak? Tak boleh rokok? Tak boleh rokok. Bermakna, wajib di atas makmum saat ni tu, wajib di atas dia kena baca Fatihah sekodar masuk dia dia saat ni tu. Kalaunya ia dia tu suwi, maka kena baca Fatihah okay, boleh suwi. Nampak ai? Ingat ni. Ya golik orang okay, pesing cidik doa ya. Lah no ya kira sendiri dia lah hukum tak ada kira lah tu. Kiralah nah. Kalau baca Fatihah pun tak ada suk juga. Musah baca duk dia. Apa tak? Ingat orang okay, pesing tu saat ni tu. Nah, ya nak rokok tu ni. Duduk dia. Lepas dah takbir ya dia. Padahal kalau dia baca tu boleh. Tiga ayat surah Fatihah tu. Tapi dia tak baca ni. Maka wajib di atas ni. Kalau makmum apa? Kalau ti'imai tu rokok. Dia tak boleh rokok lagi makmum ni. Manakala tak boleh rokok ni. Wajib atas dia kena baca Fatihah. Sekodah hak dia saat ni tu. Sekodah masuk hak dia ni tu. Kalau kata dia nyusui. Maka kena baca Fatihah. Boleh se? Suwi masa saat ni tu. Ni kena guna ijtihad zon lah. Kena agak tengok lah. Agak berat suka tengok. Katanya aku dia saat ni tu. Dah. Nah, kalau kata 5 week. Kena baca Fatihah. We boleh masa 5 week. Tengok keadaan. Kita kena agak tengok. Ijtihad zon je panggil. Kita kena agak berat suka tengok. Tu. Habis itu. Merak. Merak ni. Habis. Berarti situ. Maka apabila. Nak maka seka lah. Dia panggil maka li tafsil. Maka tafsil. Tafsilun. Maka apabila. Tu. Bukan tafsil. Maka ni kena tanda. Ayah buat apabila dah. Tapi nak maka dah apa dah. Bukan tafsir. Betul apabila tu. Ya maka apabila. Nak maka seko.
kena dobit lah, yakni tafrik pada kata masalah yang kelima dan masalah yang keenam. Tafrik situ, tafrik makan belakang dua tu. Jadi contoh kelima tu lah, tafrik pada contoh kelima untuk tafrik pada kata contoh keenam. Tapi dobit tepi lah. Apabila, yakni mako apabila. Ia panggil mako folitafri'iyah. Betul mako dobitnya. Tafri' pada kata masalah yang kelima dan yang keenam. Tanda lah. Apabila, yakni mako. Nak mako tak apa. Lepas tu dobit betul mako tu. Dobit katanya, tafri' pada kata masalah yang kelima dan yang keenam. Tanda kita. Apabila, yakni maka. Maka tu tafrik pada kata masalah yang kelima dan yang keenam. Jadi, manakala contoh kelima dan contoh yang keenam begitunya masalahnya, begitunya huraiannya, begitu rupanya, ha, tafriknya, maka apabila makmum yang masbuk itu. Ha, telitah tu dalam otak kita tu sebut kata makmum masbuk supaya ayat tadi tu. Maka apabila makmum yang masbuk itu selesai. Ha, asal kita sudah membaca daripada Al-Fatihah. Jadi apabila makmum masbuk tu sudah baca Fatihah. Membaca tu kerana apa? Ilat pada membaca tu. Kerana menggantikan zikir hak sunat. Ha, kerana mengganti zikir sunat. Ha, tu. So, itu. Atau diamnya makmum yang masbuk itu. Atau diamnya atas pada zikir sunat itulah. Atau diamnya makmum yang masbuk itu. Ha. Hal keadaan mengganti zikir sunat tu adalah ia dalam contoh kelima. Dalam ni takluk suatu mahzuh. Jadi hal nah pada menggantikan zikir sunat. Ya hal situ. Tanda hal situ. Di dalam contoh kelima. Ha, di dalam contoh kelima, yakni hal keadaan menggantikan zikir sunat itu adalah ia dalam contoh kelima. Ha, yakni dalam misal yang kelima. Ataupunnya dalam masalah yang kelima. Nah, tu. Jadi contoh kelima. Oh, kena ingat ni. Iaitu masalah makmum masbuk duk bergaduh baca zikir-zikir hak sunat. Apa dak? Ia mari masuk mayat tu teime tengah-tengah duk baca surah. Dia takbir Allahu akbar makmum sat ni. Ia tak nak baca Fatihah selalu dak. Pakai baca apa? Ia baca zikir-zikir hak sunat. Apa? Ia baca doa iftitah. Makmum sat ni tu. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tikmir rakuk. Allahu akbar. Makmum saat ni nak rakuk tak boleh lagi lah. Wajib di atas dia kena baca Fatihah. Apa? Wisama de dengan huruf hak dia baca doa iftitah ni tu. Pan nak tahulah mana apa huruf? Hak ni kena guna ijtihadzan. Gapo dia kena guna ijtihadzan? Iaitu kena agak berat suka tengok. Nampak dah? Agak tengok lah. Agak tengok. Kata kita baca tu apa huruf? Agak-agak tengok. Ha, dia panggil ijtihadzan. Agak tengok. Ha, itu masalah yang kelima. Dan keenam di atas. Ha, ni apa pada contoh kelima. Tu. Dan keenam di atas. Ha, dan keenam atas pada kelima tu. Dan contoh keenam di atas, dobit betul keenam di atas tu, yakni ini masalah diam. Dobit tepi tu. Ini masalah diam tanpa membaca Al-Fatihah.
Hak saat ni, hak kita baca saat ni itu. Masalah mana? Masalah kelima, masalah makmum yang apa? Makmum sebut yang kelima saat ni ke apa? Iaitu makmum yang dia tak baca Fatihah ke apa-apa selepas datang ke Bidatul Ihram. Rupalah tu. Ah, seorang makmum ni dia masuk semaya terimam tengah-tengah nak baca surah. Kita misal sudah nampak. Ya ni takbir. Allahu akbar makmum ni. Tak ada baca gapo. Duk dia. Nanti terimam rokok. Bo terimam rokok, Allahu akbar makmum saat ni boleh dia, boleh tak nak rokok? Tak boleh. Tak boleh. Manakala tak boleh, wajib di atas makmum hak dia selepas daripada Fatihah apa selepas daripada takbiratul ihram tak ada baca gapo tu, wajib di atas dia kena baca Fatihah. Nah, sekadar masa hak dia di dia. Betul agak tengoklah. Kalau kata ya dia saat ni tu 2 week, maka kena baca Fatihah boleh 2. Wajib tu. Hak ni dia panggil wajib kena guna. Ijtihad zon. Yakni agak berat skor tengok. Kata kita dia saat ni tu berapa week. Kalau kata 2 week baca Fatihah we boleh masanya 2 week. Tengoklah. Ha tu. Habis situ. Jadi apabila makmum yang masbuk tu selesai yakni sudah membaca daripada Fatihah dan menggantikan zikir sunat atau diamnya dalam contoh kelima dan keenam di atas, ha, kemudian wajib ia rokok. Dobik tu betul kemudian tu. Kemudian yakni daripada selesai membaca Al-Fatihah kerana menggantikan hengok akhir. Dobik betul kemudian tu. Kemudian yakni kemudian daripada selesai tepi. Kemudian yakni daripada selesai membaca Al-Fatihah kerana menggantikan hingga akhir. Kerana menggantikan zikir sunat atau diam. Kalau dobit habis ada. Ha, kena pandai cara dobit kita ni. Kena ilah ila akhir. Makna kata hingga sub kita tahu dah lah. Ya dobit, ya domit dah ada payah. Dah. Dobit domit lepas-lepas dah kita kena perhati. Kena meheh molek tu. Kemudian wajib ia rokok. Kemudian yakni daripada selesai membaca Al-Fatihah lepas dah tu. Kemudian yakni daripada selesai membaca daripada Al-Fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya dalam contoh tu. Kerana buat pendek buat gini. Kemudian yakni daripada selesai membaca Al-Fatihah kerana menggantikan hingga akhir tu. Kemudian selepas dah tu wajib ia makmum yang masbuk itu rokok. Alah no. Tengok. Gini weh. Misal mak weh ni masuk dia bala mayang ngorik. Pi mudah nampak. Masuk dia bala saat ni tu terimi tengah-tengah duk baca surah. Nak sudah dah lah. Barak. Mak weh takbir. Allahu akbar. Hak sungguh tinya mak weh kena baca Fatihah. Sekadar boleh. Kalau kata boleh 2 ayat Fatihah. Ta'imir rokok. Maka kita wajib kena rokok. Tapi we saat ni tu. Tak ada baca dok lah Fatihahnya. Nampak tak? Tak ada baca Fatihah dok. Mak we saat ni masuk-masuk ta'imir tengah-tengah dok baca. Surah. We takbir. Allahu Akbar. Tak ada baca dok Fatihah. Apa baca ke apa? Dok gaduh baca doa iftitah. Hak sung setik kena baca Fatihah dak? Tapi we tak baca lagi Fatihah. Temen dak baca surah nak sud dah. We dak gaduh dengan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Temen rakok. Allahu akbar. We baca lagi Fatihah. Tak bacalah. Tak baca lagi. Ha. Apabila ta'imi tu rokok, makwi saat ni berseri, wajib kena baca Fatihah. We boleh sekadar huruf hak dia baca doa iftitah saat ni tu.
Pagak tengok, ijtihad azan tengok. Agak kita berat seka katanya, hak kita baca doa iftitah sakning tu berapa huruf? Siapa wa asila tu misalnya. Misal lah. Misal katanya, ha, kita agak atau aku baca 5 huruf misal. Misal deh. Ha, kita kena baca Fatihah, we boleh berapa huruf? 5 huruf. Misal, kami nampak tu. Bah, sudah pada kita agak baca posiak tu, wajib makwi saat ni tu kena rokok. Pak mung rokok tadi, pak tu imeh rokok tadi dah. Napa dah? Ha, wajib kena rokok. Batu tengok ah. Kira-kira ko ataupunnya boleh kira tak boleh kira tengok. Tengok kan? Tengok dia kata. Jika ia makmum yang masbuk itu dapat rokok. Kena takdir lah ni. Jika yakni maka padanya betul buat orang lain ini masalah. Nah, ada tafsir buat gini. Ya maka tafsir di sini. Soalah nak menghuraikan lah. Maka dah. Jika ia. Jika ia dah. Wak. Dia ambil sini. Maka padanya. Jika ia kena takdir lah. Dan tu ada itu. Jika tu mati lah. Jika ia, yang ni maka. Jika pemaka tu tafsil. Maka dia tafsil. Kena takdir lah. Jika ia, dah baik-baik umum salah. Jika ia, yakni maka padanya, pada ini masalah kita ada bicara ni, ada tafsir. Gapo? Yakni ada huraian. Badah. Jika ia. Yang masbuk itu, dapat rokok. Yakni dia rokok. Dapat-dapat dengan imam. Mak Nino. Sekodar Tomak Nino. Tomak Nino tak luk. Dengan yakin. Dengan yakin. Padahal. Dapat rokok dengan imam tu, tak luk yang kedua. Sebelum imamnya, imam bagi makmum yang masbuk itu, bangkit daripada rokok. Jawab jikanya, oh, dia makmum yang masbuk itu dapat rakaat itu. Yakni boleh kira rakaat itu. Dapat rakaat itu, yakni boleh kira rakaat itu. Lah no. Misal gini. Misalnya, Basri jadi ti'imim yang ngorek. Duk maye. Makwi masuk lebalah. Ketika makwi masuk lebalah tu, Basri tengah-tengah duk maya di email tu duk baca surah. Nak suk dah misalnya. Apa dah? Nak suk dah surah hak apa? Hak Basri. Akbar. Wei tak baca Fatihah selalu. Hak sungguh kena baca Fatihah selalu dah. Sekodan dia dah. Tapi ni tak baca dah Fatihah selalu. Tak nak baca dak Fatihah selalu. Dak gad. Doa iftitah. Allahu akbar kabira. Siapa situ ya? Allahu akbar kabira. Wi tak nak. Tak merah. Apa Allahu akbar. Wi nak rakam tak leh lagi.
bacaan Al-Fatihah, we boleh sama dengan huruf hak we baca doa iftitah. Agak tengok ah, berapa huruf? Misalnya 5 huruf. Maka we kena baca Fatihah boleh 5 huruf. Lepas tu baru boleh rokok. Pas rokok tu, kita rokok dah tu, rakaat tu nak boleh kira omak ni dia kata tak kira. Maka rakaat tu tak kira. Dan sama juga dengan masalah yang keenam. Balas mana? Kita mari masuk maya saat itu terimi tengah-tengah duk baca surah nak suk dah. Apa dah? Nak suk dah. Maka kita takbir. Allahu Akbar. Tak ada baca apa duk dia. Dia sudah ya. Terimi roh. Rokok. Allahu Akbar. Kita boleh rokok lagi. Tak boleh roh. Ya saat ni tu. Agak tengok ah. Kalau kata kita dianya suwi, maka kita kena baca Fatihah. Baru boleh rokok. Baru kita rokok dah saat ni tu tengoklah. Rakaat tu boleh ke tak boleh? Kira tengok. Kalau kata kita rokok dia tamak ninah sekali ngata ime, maka rakaat tu kira. Kalau kita kalau kita rokok, tak ada tamak ninah sekali dengan ta'imin. Bermakna bahawa kita rokok, ta'imin sami Allah. Itu tak ada tamak ninah yang panggil. Maka itu tak kira. Tengok tu. Habis. Dan jika nak dan seka tu. Jika imamnya. Nak dan seka je tu. Dan jika tu atas pada jika tadi. Jika imamnya, imam bagi makmum yang masbuk tu. Telah bangkit daripada rokok. Sedangkan ia, yakni padahal ia makmum yang masbuk itu baru selesai. Yakni baru sudah membaca Al-Fatihah. Dobik sikit tu. Dobik betul membaca Al-Fatihah tu. Yakni dobik betul membaca Al-Fatihah. Yakni kerana menggantikan zikir sunat. Dobik betul membaca Al-Fatihah tu. Kita kan kita dobik ya tak nak payah sikit lagi. No, biar kita baca kita tahu. Sini ku tak payah hari tu tok urung ajar hari tu ni dobiklah mana sini. Tu kita cari tak leh dah. Hak tu duk sakit kepala tu duk mikir ada dah membaca tu dialah. Tak payah. Membaca Al-Fatihah sebab gapo membaca Al-Fatihah tu? Takdir ilah panggilnya. Yakni dobik untuk membaca Al-Fatihah tu. Yakni kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya. Yakni kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya. Yakni kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya. Dobik lagi. Atau selesai membaca Fatihah. Atau selesai membaca Fatihah sekadar huruf-huruf yang dia baca zikir sunat. Atau selesai membaca Fatihah sekadar huruf-huruf yang dia baca zikir sunat atau sekadar diamnya. Atau sekadar diamnya. Yakni kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya. Atau selesai membaca Fatihah sekadar huruf-huruf yang dia baca zikir sunat atau sekadar apa ye? Diam nyo. Kadar tu. Alah mana kira? Tengok. Atau ia makmum yang masbuk tu sempat rokok. Yakni dia rokok.
Atau ia makmum yang sebut itu sempat rokok, bukankah sempat dalam carak tu dah. Sempat rokok yang ni dia rokok. Sempat rokok takluk dengan imamnya, imam bagi makmum yang sebut tu. Ha, sungguh pun makmum masbuk tadi tu ia dia rokok dengan ti'imeh, tetapi ni istidrak ni. Tetapi ni istidrak pada kata sempat rokok. Istidrak dalam ni. Buat betul-betul tapi. Buat betul-betul tapi. Buat betul-betul tapi. Buat betul sempat rokok. Ha, sungguh pun kata makmum masbuk tadi tu ia ada rokok dengan ti'imih. Tetapi tidak ada tomak nino. Ha, tetapi tidak ada tomak nino. Buat makmum tu rokok. Allahu Akbar. Gini. Ti'imih rokok tak? Ia ada bergaduh baca Fatihah tak tidak? Sebab. Dah. We boleh dengan masa hak dia duduk di diam tu. Kalau kata agaknya seminit, apa minit tak boleh lama doa. Ah suwi, maka dia kena baca Fatihah. Baca saat ni tu ti'imir rokok. Allahu Akbar. Dia tak rokok lagi sebab dia tak gaduh baca Fatihah. Boya si perko Allahu Akbar. Tak bangun. Sami Allahu liman hamidah. Bermakna makmum tu dat. Dalam ni dak. Rakaat tu kira dak? Mak itu maka lup kira rakaat. Oh, dia makmum yang masbuk itu nak esok situ dikehendaki yakni wajib tambah satu rakaat lagi. Tambah takluk yakni selepas daripada memberi yakni oleh imamnya, imam bagi makmum yang masbuk itu. Walahana rupa ni tafsir huraian hak yang kedua ni yang gini. Ya masalah kedua tadi tak? Masalah kelima tu masalah duk bergaduh baca zikir-zikir yang sunat. Gapo wi? Seperti baca iftitah. Dan masalah yang keenam iaitu masalah duk di duk dia. Nampak ai? Ha duk dia. Lah nak tu ambil rupa. Misal gini. Wi masuk majlis. Tak iralah berseri kena tak ira ikut siapalah. Masuk lebala tu ti'imih tengah-tengah dah baca surah nak suk dah kita tersuai rupa kali lagi. Nampak tak ti'imih tengah-tengah dah baca surah nak suk dah makwi takbir Allah apa huruf agak tengoklah. Misalnya kita baca 10 huruf maka kita kena baca Fatihah boleh 10 huruf bo baca sudah sakning tu nah ti'imih rokok dah sakning dah. Makwi pun rokok. Tengok ah. Rokok wi dengan rokok ti'imih tu dia tamak ninah tak? Kalau kata dia tamak ninah, dia tamak ninah, rokok tu kira. Kalau tak dia tamak ninah, rokok tu kira tak? Tak kira. Apabila tak kira, maka wajiblah kita kena tambah satu rokok lagi. Lepas dari salat ti'imih ni. Sama juga. Deh, masalah dia hak contoh yang keenam tu. Ha, setengah-setengah orang yang sabit tu yo kena ngaji bab ni bab masbuk, bab musbuk yang payah ni. Ha, setengah-setengah orang gak mari masuk mayat. Allah, yo mari masuk mayat tu tak imam tengah-tengah dok baca surah dah, nak suruh dah. Yo kira sendiri dia kata ana. Kalau ku kaca baca Fatihah pun tak sudah. Sebab apa? Tak imam baca surah tu TM tengah-tengah dah baca surah. Ya takbir. Allahu akbar. Ya dek kira lah hati dia ni. Kalau ku kaca baca pun tak ada sud juga Fatihah duk dia rugi. Kira saja. Duk dia. Kira pada dia. Macam TM rakok. Allahu akbar. Ya tu sat ni tu.
Boleh tak yang nak rakak? Jawabnya tak? Tak boleh. Ia kena baca Fatihah. Nah. Wig apa? Dia kena baca Fatihah. Sekadar masuk dia di. Dia saat ni. Agak tengoklah. Kalau katanya ia dia saat ni tu dua wig. Maka kena baca Fatihah boleh dua. Tengok. Dia kedok tomak ninah sekali dengan tu imeh. Kalau kata dia tomak ninah sekali dengan tu imeh. Rakaat tu ki. Kira. Dia lakuk saat ni tu. Kalau kata bom makmum tu rokok saat ni tu tak ada tamak ni. Kata bom rokok tak ada sama Allahu liman hamidah. Ada tak ada tamak tu tak ki? Moh satu rokaat lagi selepas daripada tak ada wisa wisale. Habis itu. Dah. Habis. Jika imam nyuruh. Habis itu dah. Macam sikit lagi. Macam sebuah. Hitak ni kata nak pergi hotel belum pada raya. Bazuhu tadi pun macam tak ni. Sebuah je ni. Sikit lagi. Ada gelisah selalu lah hang orang ngaji. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Berarti surat tu. Nyo imam bagi makmum yang masbuk tu. Berarti sikit lagi tu. Jika sudah mengangkat kepala. Mengangkat takluk daripada rokok yang lah no yang nak ayat kalulah terime bagi makmum masbuk saat ni tu ya iktidal kita mudah-mudah dan makmum yakni padahal dan makmum yakni padahal makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihah nyo makmum yang masbuk itu. Gapo masih lagi belum sempurna? Kejut pagar maaf ya. Kena gelak dia je. Masih lagi belum sempurna. Itu lagi tu. Mekewah lagi lah. Dua bit betul lagi tu. Belum sempurna. Dua bit situ. Yakni belum sempurna baca Fatihah. Yakni belum sempurna baca Fatihah. Zikir sunat. Sekadar zikir hak sunat. Cuk situ. Ini masalah bagi contoh yang kelima. Yakni belum sempurna baca Fatihah. Sekadar zikir hak sunat. Ini masalah. Bagi contoh yang kelima. Dua bit lagi. Atau kodak diam. Ini mas tanda molek kita ni. Masbuk masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya. Baca Fatihah qada zikir hak sunat. Ini masalah bagi contoh yang kelima.
atau qadar diam hak dobek sana atau Allah bagi yang ke a yang ke enam. Jawab nas caya wajib ke atasnya ke atas makmum yang masbuk itu dia. Wajib gapo? Wajib tu fa'il oleh niat mufaraqah, yakni niat bercerai dengan ti'mi. Ha, niat mufaraqah yakni niat bercerai daripada ti'mi. Lah no masalah. Kita buat rupa lah. Perhatilah. Kau kena bos. Misalnya gini. Misal wi saat ni tu masuk maye. Ti'mi tengah-tengah duk baca surah. Boleh setengah katakanlah ikutlah. Deh. We masuk maya saat ni tu ti'mi tengah-tengah duk baca surah boleh setengah katakanlah. We takbir. Allahu akbar. Hak sungguh hati kena baca Fatihah selalu. Nak apa? Tapi we ni tak baca dak Fatihah. Duk bergaduh baca doa iftitah. Lik-lik cara dia lah. Allahu akbar kabir. Subhanallahi bukratan wa asila. Tak ime rokok. Allahu wi sa'ning boleh rokok lagi. Mana kata wi sa'ning tu kena baca Fatihah. Apa? Huruf hak wi baca doa iftitah. Tahu ya cak? Bismillah. Baca Fatihah lah dah. Bismillah. Tak main rakak dah tak? Nampak lagi? Tak main rakak dah. Wih ni baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalnya. Alhamdulillahirrabbil. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bismillahirrahmanirrahim ya. Tak ada baca Alham. Bismillah tu Alhamdulillah lah. Tapi boleh baca satu ayat tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kata Alhamdulillah misalnya. Allahu liman hamidah. Nak ayat mana? Nak ayat kata apabila ti'mi tu naik kepada iktidal dah. Tu baca Fatihah tu tak sepenuh lagi. Sekadar hak dia baca doa iftitah. Dan niat mufaraqah. Apa? Niat bercerai daripada ti'mi. Niat bercerai dengan cik Imi. Mana kata? Mak Wih saat ni yang mak Wih. Tapi dengan syarat kena niat mufarrah. Niat hati ni. Kalau agak kata kita tak ada. Aku niat mufarrah. Farakah. Niat hati ni. Haa. Lepas tu. Wih pun. Baca Fatihah. Wih. Wisuk. Wisuk kerana we boleh kodang huruf hak baca doa iftitah tadi itulah. Lepas tu ti'mi cara dia lah. Allah sujud. We. Ha, sabit tu kita tak boleh kadang sekar demo. Kok mana dia tu maya? Tak turut ti'mi. Tak di turut ti'mi. Boleh jadi yang niat mufarah. Rakah. Boleh ada yang cerah dengan ti'mi dah. Ha, sabit tu kita boleh kadang sekar. Ha, sebagai menangkan. Ha, yang ni dia menyebutkan. Oleh Syekh Ibnu Hajar. Diterang takluk di dalam kitab Minhajul Qawim. Hak kita ada ngaji malam apa lah. Hak kita ada ngaji hari Sabtu tu. Tu habis. Ha, tu. Hak Syekh Ibnu Hajar yang sebut di kitab Minhajul Qawim. Wajib di atas makmum hak tadi tu kena niat farakah. Dan diterangkan. Dan nak dan seko tu. Atas pada diterangkan tadi. Dan diterangkan. Nak dan seko apa pada diterangkan dan diterangkan oleh Syarbini Syarbini nak khatib seko ko po ya bo oleh Syarbini yakni oleh khatib Syarbini diterang takluk di dalam ni nama kitab tu. Ya.
Murnil muhtaj. Nama kitab tu. Ha, itulah di antaranya tadi Syekh Ibn Hajar nah. Ia sebut dalam kitab Mihal Qabin ataupun dalam Mihajul Qawim wajib kena niat mufarak mufarakah. Dan Khatib Syarbi ini pun sama juga. Ia sebut dalam kitab Murnil Muhtad dia tu wajib di atas makmum yang sebut tadi tu wajib kena niat mufarak mufarakah. Dan diterangkan yakni diterang tak lu di dalam kitab Nihayah. Kitab Nihayah karangan bagi Syekh Ramli. Nihayah yakni Nihayatul Muhtaj. Lebih hilang. Lupa ngaji dekat Taman Allah. Berhati. Sungguh tinggal ngaji dekat ayah ni tak berhati. Biar ngaji kan gelisah lah tu lah ni. Oh, kok, 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 kok tu. Pula baca. Jing, jing. Tu Syekh Ramli pun. Balah tu juga ia sebut oleh kitab Nihayah dia, yakni Nihayatul Muhtaj, ia katanya makmum masbuk tadi tu wajib kena niat mufarah mufaraqah. Tu. Sikit eh. Mengikut bukan bukan. Yalah dah. Mengikut pendapat Syaikhul Islam pula. Mengikut ni muktadar tak apalah. Bahawa makmum tu khabar. Bermula mengikut pendapat Syaikhul Islam. Syaikhul Islam ni kena dobek tu. Yakni Zakaria Al-Ansari, iaitu tok guru bagi Ibn Hajar Al-Haytami. Dobek ini. Okey, okey. Mana nak tergabuh hidup mana? Mana? Besok sih. Wah, dah besok eh. Yang nang mic cak sudah. Ya. Mana? Ya, ning. Ada. Zakaria Al-Ansari. Ya, ambil lah. Ambil lah. Yakni Zakaria Al-Ansari. Dabik itu, dabik betul Syekhul Islam tu. Nama dia lah. Yakni Zakaria Al-Ansari, iaitu iaitu tok guru bagi iaitu tok guru bagi Ibn Hajar Al-Haytami. Wah. Ada dah. Tu baik dua.
kasih. Wa iaitu Zakaria Al-Ansari, iaitu tok guru bagi Ibnu Hajar. Duh, Ibnu Hajar sada dah tu. Ada Ibnu Hajar lepas dah duduk hok muka belah wasuk tu. Iaitu tok guru bagi Ibnu Hajar. Al-Haytham. Nama Syekhul Islam, ingat ni, temulah kitab mana-mana pun sebut kata Syekhul Islam, iaitu namanya Zakaria Al-Ansari, iaitu tok guru bagi Hajar Al-Haytami. Fekoh jugalah, ulama fekoh. Jadi baik, mengikut pendapat jalan ni hok Syekhul Islam tu, korbannya makmum. Ialah bahawa makmum yang masih belum sempurna bacaan Fatihah nyo bagi mak. Sedangkan yakni padahal imam nyo imam bagi makmum itu sudah mengangkat aluk daripada rokok yakni kepada iktidal. Daripada rokok yakni kepada iktidal. Khabar bahawa kena tanda tu. Tidak ni khabar bagi bahawa. Bahawa tu ia terjemah daripada anna. Tidak wajib tu soal khabar anna. Tidak wajib. Tidak wajib. Yakni harus. Dengan mana harus tu? Tidak wajib yakni harus ke atasnya, ke atas makmum yang masbuk itu tidak harus fa'il oleh niat mufaraqah. Oh pun sungguh pun kata tak wajib di atas makmum masbuk itu niat faraqah istidrak pada bukan diberi pilih. Bukan diberi pilihan takluk antara mufarakah. Antara mufarakah. Atau tinggal pada mufarakah. Atau tinggalkan rokok yakni ulih makmum. Atau tinggalkan rokok yang oleh makmum. Terus. Atau pada tinggalkan rokok. Dan terus sujud. Dan terus yang oleh makmum. Sujud. Dan terus sujud. Yang ini dan terus oleh makmum. Sujud. Sujud tu bersama imam bagi makmum. Ya, apa? Baginya bersama. Yang masbuk itu. Jadi gini, kalau kita ambil hak pendapat Syekh Ibnu Hajar sebut dalam kitab Minhajul Qawim, hak sebut dalam kitab Nihayatul Muhtadiyah tu, wajib di atas makmum hak tak dewi, wajib kena niat mufarak, mufarakah juga dengan tu ini. Adapun Zakaria Al-Ansari ataupun Syekhul Islam, dia kata makmum hak takdi tu tak wajib di atas dia niat mufarak, mufarakah. Mana kata dia nak niat pun boleh, tak usah niat pun boleh. Itu bermakna haram. Tetapi sungguh pun tak wajib di atas makmum takdi tu niat mufarakah, tetapi Syekhul Islam ni diberi
ataupunnya tinggalkan roh. Atau tinggalkan rokok. Jadi dan terus ni lah, dan terus ni apa pada mufarokoh, bukan tinggalkan rokok dah. Ataupunnya lah ni nah, nak sujud salu dah. Nak sujud salu dah. Tak ada kena rokok dah dah. Lah nak rupa tu baik gini. Misalnya makwi. Kita misal so dah, patut geti masalah. Misal makwi. Ia masuk le bala tu TM tengah-tengah dak baca surah. Tengok kita ambil pendapat dak khilaf dua ni. Nah, misal makwinya masuk bala leh, TM tengah-tengah dak baca surah lah. Wi takbir. Allahu akbar. Hak sungguh ti wi tu kena baca baca tadi. Tapi wi ni dak, dak bergaduh baca doa iftitah. Ataupunnya dak dia, tak baca apa. Nanti tak merah rokok. Ha, dalam hatu tu wi duk bergaduh baca doa iftitah saat ni tu, bo wi baca doa iftitah sudah, tak merah ni gerokok. Allahu akbar. Wi saat ni boleh tak nak rokok? Tak boleh. Bermakna kena baca Fatihah wi sama dengan huruf baca saat ni tu tak ada sama lagi lah huruf. Baca Fatihah. Malah kalau ti'imi tu iktidar dah lah. Kalau mengikut pendapat hak tadi, Syekh Ibn Hajar Al-Akhir tu, dia kata wajib di atas makwi tu kena niat mufarah rokok. Cerah TMI. Agak atau tak ada, TMI tidak dah tu, niat mufarah, niat furokok. Mana kata, aku cerah dengan tu TMI. Ui, baca cari. TMI melayu lagi. Mana kata, suku-suku maya lah. Tu. Kalau mengikut pendapat Hak Syekh Ibn Hajar, dia kata wajib kena niat mufarokok. Adapun, kalau kita mengikut pendapat Syekhul Islam, wi sa'ning tu. Boleh. Tetapi beri pilih di antara niat dengan tinggal rokok. Mana kata? Nanti sujud ialah. Lah nak rupa tu baik. Lah ni. Wi masuk maya saat ni tu, TMI tengah-tengah duk baca surah. Wi takbir. Allahu Akbar. Duk dia lama. Dia. Tak ada baca apa tu. TMI duk baca surah tangga dia. Wi duk dia. Dia. TMI rokok. Allahu Akbar. Wi nak rokok boleh tak? Tak boleh. Kena baca Fatihah. Wi. Kena baca Fatihah. Eh. Sekadar masuk hak wi dia tadi tu. Kalau kata dia nyopak wi. Boleh pak? Pak wi. Tiba-tiba dalam hal keadaan itu, duk baca Fatihah tu eh. Boleh dua wi lah. Mak wi tak ning tu tu. Sami Allahu liman hamidah. Duk yang tidak tak? Pop situ. Di situ tu nak buat lahan tu. Kalau kita mengikut pendapat Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari, nak tinggal rokok. Mana kata nanti sujud selalu dah kali ngata eh TM. Buat TM sujud, we pun sujud sah. Sujud. Mengikut pendapat hak Syekhul Islam. Buat rupa hak pendapat Syekhul Islam. Ya, bangun. Tak nampak. Aku tak nampak. Aku dah pening dekat makan bitai kat tu. Bangun dua kata. Mak Wi dengan Mak Yan. Wi dia pak sungguh sikit lah. Wi dia TMI apa ha? Mak Yan tak ayah lagi ni.
Mak ayah bermasuk saat ni ya balah. Wi dok baca su. Ayah tengah ni lah nak banyak ni. Padu. Orang suruh buat rupa dok kita tengok kat laki. Mak wi tengah-tengah dok baca su. Apa sungguh. Ni dok baca surah dah ni. Dok dia tak tahu buat palapak apa. Makwi rokok. Allahu akbar. Mak ayah dia dia tak dia tak. Dia nak rokok boleh lagi? Tak boleh. Bo makwi rokok, mak ayah kena baca Fatihah. Agak tengok dulu. Mak ayah dia tak dia apa wi. Itu berseri. Katakanlah 5 wi lah. Mak ayah yang dia tak dia tu 5 wi dak. Maka mak ayah wui boleh lima wui. Tak kira boleh apa ayat pun. Ha, tengah-tengah mak ayah nak baca tu, baru boleh 2 wui je. Maknanya kata ada 3 wui lagi. Nah. Hamidah. Ha. Mak ayah saat ni, dia nak rokok tak boleh lagi. Dia kena baca Fatihah. Wui boleh apa wui ni? 5 wui. Dari hatu saat ni tu, boleh 4 wui tu. Okey dah hati. Kalau orang geti, orang tak geti tak mari pun ada hati. Pendapat Syekhul Islam iaitu Zakaria Al-Ansari boleh 2. Apa dah? Mak Yas ni tu nak niat mufarakah, cerai mak wi pun boleh. Sungguh nak niat mufarakah dengan rokok pun boleh. Gini. Ha, mak ayah baru boleh. Wik saat ni dah. Tak ada 5 wik dah. Bos, siapa 5 wik? Pop, buang molek. Mak wik sujud lah. Allahu Akbar. Mak ayah pun sujud selalu dah. Sujud. Tak ada nak rokok lah. Apa tak? Sujud selalu. Tak ada nak rokok lah. Tu dia panggil tinggi. Ha, tu ikut pendapat hak dulu Syekh Ibn Hajar hingga akhir tu wajibnya farakah tu eh. Dia panggil kilah tu. Untuk orang tak reti tu, apa lagi? Tu dia nak alah. Padahal kita tak reti. Kita pergi Pak Demo. Dah. Akan sujud selalu. Tapi kena timur masalah ni lah. Tagi tak rokok sungguh dah. Mayan lah. Jangan lah. Dia kira masalah apa. Mak Amor sebut kita hurai tak ni. InsyaAllah kita tak lupa lah. Habis di situ. Kaman dia kata masbuk Jumat. Wallahualam. 2 hari je insyaAllah. Habis. بسم الله الرحمن ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لذ أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مأل جماع منا ربي يا بلا وجودا بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبي عدد التشسوح بي الحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dia hendak buat